وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ya kenapa ya? Kayak kena virus corona aja. Bosku, anu kenapa bosku? Ana bingung dengan hidup ana ini, man. Ana sudah tahu dosa, tapi ana selalu aja buat. Staf. Min. Setiap kita itu pasti melakukan dosa. Dan kita merasa terus dihantui oleh dosa-dosa tersebut. Sampai suatu ketika kita ingin keluar dari dosa tersebut, tapi memang tidak bisa. Ingin keluar tapi enggak bisa. Tapi kita harus ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap kita itu, setiap anak cucu Adam pasti melakukan dosa, kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pendosa, yang berbuat dosa, itu yang terus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya fitrah manusia itu cenderung mengulangi dosa. Namun sebaik-baik mereka itu adalah orang yang selalu melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ham, kita jangan pernah bosan-bosan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها.